Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bocandalan sing jarang sendalan, penggawean dendan panggilan. Oke. Buat kawan-kawan semuanya, cold storage kita yang kapasitas 10 ton sudah selesai. Dan kemudian dilakukan untuk pengisian ya. Setelah kita dites selama 1 hari dengan kapasitas 2 ton, ternyata hasilnya maksimal, maka ditambahkan lagi untuk kapasitasnya dengan kapasitas kurang lebih ada di 5 sampai 6 ton ya, kurang lebih ya, yang sudah masuk ya. Oke, seperti apa videonya? Buat kawan-kawan jangan lupa di subscribe ya. Buat yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe atau yang sudah bergabung, terima kasih atas dukungannya, partisipasi kawan-kawan semuanya ya. Dan mungkin konten-konten Jairi Service ini bisa memberi inspirasi untuk kawan-kawan pengusaha ya, yang terutama yang membutuhkan untuk di apa namanya cold storage atau membutuhkan ruang pendingin ya. Yang mana ruang pendingin ini Jairi Service membuatnya beda dengan yang lainnya ya. Perbedaannya itu ada di unit pendinginnya ya. Jairi Service itu menggunakan unit pendinginnya menggunakan AC ya. Seluruh mesinnya itu menggunakan AC dan menyesuaikan kapasitas yang kita mau buat ya. Oke, seperti apa? Buat videonya langsung saja kita ke lokasi. Oke, kita lihat, kita cek di dalam seperti apa. Kita off-kan dulu ya, karena mau proses pembersihan. Wish, gelap di sini tadi terlihat di minus 5 ya. Minus 5 di sini. Wish, mantap. Ini dia seperti ini. Kabutnya banyak. Tadi yang nyala baru mana ya? Mesin yang ini, 4 mesin yang menyala. Baru ini kayaknya. Ini satu sama mesin yang ini yang menyala. Dan ini satu sama ujung itu satu yang menyala. Di sini kita setar dari kemungkinan ada di 12 jam ya. Tuh lihat, kabut sudah seperti ini. Dan lantai benar-benar terlihat kering. Kering yang mana kemarin itu terlihat basah ya. Oke. Seperti ini. Baru nanti setelah tes 1 hari lagi kita tes, kita tunggu hasil untuk selanjutnya, karena ini mau dibersihkan, kemudian mau langsung diisi dengan daging ya. Dan sensor ada di tengah-tengah ruangan sini. Sensor ada di situ. Jauh, artinya yang benar-benar kita ukur ini suhu ruangan, real suhu ruangan ya. Bukan berada di belakang evaporator atau di depan evaporator, tetapi ada di tengah-tengah ruangan sensor. Dan menunjukkan tadi sudah sempat minus 10. Bahkan tadi sebelum kita buka itu ada di minus 5. Aduh, bos sendiri yang bersih-bersih ini. Dingin ya? Dingin. Kita masukin YouTube ya.
Oke, ini dia kita pasang untuk apa ya, palang ini ya, supaya untuk bisa menggantung nanti dagingnya ya. Seperti itu. Dan ini sudah ready semua, kita akan nyalakan mesinnya ya. Kita menggunakan 10 mesin karena untuk pembekuan ya. Oke, setelah pembersihan dan pemasangan palet, ini kemudian di hari pertama kita langsung isi untuk pengetesan ya. Kurang lebih pengetesan kita menggunakan daging yang baru dipotong kurang lebih ada di 2 ton. Ada di 2 ton. Sementara kita susun untuk pengetesannya itu seadanya dulu ya. Nah, yang mana nanti untuk penentuan selanjutnya ini ruangan mampu enggak untuk pembekuan ya, karena sebagai pengetesan ya. Dan ini kita lihat sebagian para penghuni cold storage kita sudah ngantri ya, sudah ngantri. Nah itu dia antrian, sudah 2 mobil mengantri di situ ya, sudah 2 mobil. Oke, selanjutnya kita isi lagi ini di hari pertama. Kita lihat susunan bagian dalam seperti apa, karena ini emang sebagai tester ya, atau sebagai uji tes running untuk pembekuan. Mungkin ada di 2 ton ini, baru sedikit ini ya. Dan apabila pengetesan ini berhasil, maka besok di hari kedua maka akan ditambahkan lagi untuk beban ya, untuk daging yang ada ya, dengan kapasitas yang lebih banyak ya. Mungkin bisa 4 sampai 6 ton ya, yang mungkin akan dimasukkan. Buat proses pembekuannya mungkin ada di 2 kali 24 jam kurang lebih ya, proses pembekuan. Dan itu tidak beku seperti minus-minus tinggi, cuman hanya dia yang penting bisa beku aja. Oke, itu prosesnya sementara. Dan ini terlihat di hari kedua sudah ditambahkan lagi buat dagingnya. Ditambahkan lagi buat dagingnya ini di hari kedua. Mungkin ini sudah terisi di 4 ton ya. Coba nanti kita bisa tanya-tanya sama kawan pekerja kita ya yang ada di lokasi ya. Oke, terlihat di situ buat tahap penggantungan ya. Penggantungan daging untuk proses pembekuan ya, yang mau dibekukan di situ ya. Dan di situ palang-palang untuk penggantungan sudah dibuat untuk proses pembekuan ini. Kemungkinan besar yang masuk sudah ada kurang lebih di 4 ton ya. Coba nanti kita tanya-tanya kawan kita yang ada di sini. Bang, is. Ini yang masuk berapa ton, Bang? Kira-kira Bang, udah Bang. Yang sudah ada ini sekitar 4 ton lebih. 4 ton lebih ya yang sudah masuk ya. Kira-kira kalau buat keseluruhan muat berapa ton ini, Bang? Ini bisa 7 ton. 7 ton ya. Baru dipotong kemudian dimasukkan. Oh, 7 ton lebih. Ini digantung-gantung semua ini, Bang ya? Iya, digantung. Oh, digantung. Oh iya, okay. Kita ngobrol belum tahu namanya nih. Namanya Bang siapa nih, Bang? Ready semua ya, Bang Victor kita. Tinggal di sini, Bang ya. Belum kita on karena proses pengisian. Ya. Nah, ini dia panel kontrol kita. Nanti kita akan review ya buat panel kontrol bagian kita ya di video cold storage. Bagian pendingin, penyimpanan. Iya. Kita akan bertanya pada kawan-kawan. Siapa nama kawan kita itu, Bang? Untuk kapasitas yang sudah masuk ke dalam cold storage ini kira-kira ada berapa? Bang Andris ya. Oke, ini dia. Asli Tentena juga ya? Dia bagian ini, Bang. Iya. Bagian penyimpanan. Semua pergudangan. Sekian tahu, Bang. Wih, mantap. Jadi bisa jumlah, bisa perkirakan sekian jumlahnya ini. Iya. Mantap. Ini kira-kira disimpan di sini berapa hari, Bang? Sampai beku itu, Bang? Satu hari satu malam. Satu hari satu malam ya? Iya. Kita menggunakan ruangan 6x3 ya? 6x3 meter setengah kali 280 ya? Kapasitas kurang lebih di 10 ton. Cuman untuk pembekuan itu kita gunakan untuk di 5 ton sampai 6 ton ya, Bang ya? Iya. Nah, gitu. Jarang-jarang kan? Iya, karena jarang-jarang kita untuk mencari sirkulasi
udaranya agar kasih palet kayak gini bisa masuk 10 ton. Oh iya. 8 ton. 8 ton. Oh, kalau dikemas ya. Iya. Oh, kalau dikemasan bisa 8 ton. Oke, Bang, terima kasih informasinya, oke, Bang. Sip, oke, sip. Bang, Bang Victor. Ya, oke. Oke, Bang. Dan setelah terisi, maka kita akan running ya buat cold storage kita untuk proses penyimpanan daging yang masih segar tadi ya. Di situ masih terlihat berkedip karena suhu emang belum tercapai. Kita tunggu proses selama 3 jam ya. Oke, seperti apa? Dan ini dia setelah 3 jam terjadi defrost ya. Terlihat air defrost sangat lancar sekali ya. Di sini air defrost lancar dan keluarnya banyak. Artinya unit kita bekerja dengan sesuai yang kita inginkan ya. Oke, seperti ini. Ya, airnya sangat mengucur deras. Terlihat deras sekali buat airnya. Dan di sini sangat banyak sekali ya. Dengan kapasitas muatan kita yang ada kurang lebih ada di 5 ton ya, kurang lebih ada 5 ton sudah masuk ya. Sudah masuk 5 ton. Dan ketika defrost, lampu warna merah ini akan menyala ya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai kurang lebih ada di 25 sampai 30 menit untuk proses defrost ya. Proses defrost ini kita setting di 30 menit. 25 sampai 30 menit. Harus cuma ditumpuk di alam itu. Harus bikin gantungan cepat. Itu ada besi itu. So siap dia pegantungan itu. Gitu. Hah? Itu. Itu bikin gantungan itu. Iya. Nah, itu dia buat konten atau video JRI Service yang mungkin dapat memberi inspirasi buat kawan-kawan semuanya ya, terutama buat kawan-kawan yang membutuhkan sistem pendinginan ya. Dan JRI Service ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung, dan bagi yang belum bergabung bisa di like atau di dislike. Buat yang belum bergabung juga bisa untuk di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk
notifikasi video-video Jaya di Service ya. Dan buat para master, jangan lupa untuk dikoreksi apabila ada penyampaian-penyampaian Jaya di Service yang kurang tepat ya. Oke. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain konten, di lain video, tetap di Bocah Andalan, sing jarang sendalan, penggawean ditenten, panggilan, terima kasih.